Sepatu hak tinggi atau high heels kerap juga menjadi kesukaan wanita ya, termasuk saya juga ya. Kadang-kadang suka pakai heels juga. Tapi coba Anda bayangkan, jika sepatu hak tingginya heels yang setinggi ini, mungkin ini kira-kira tinggi heelsnya bisa 10 sampai 15 cm ya pemirsa ya. Bagaimana ya cara pakainya? Saya kuat berapa lama nih berdiri di sepatu seperti ini? Nah, apakah ada resiko yang mungkin berbahaya bagi kesehatan para penggunanya? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis ortopedi, yaitu dokter Hari Jonathan. Halo dokter. Halo dokter Sasa. Dokter, ini di depan kita udah banyak sepatu heels ya dokter ya. Ya ampun, ini sampai yang paling tinggi, dok, setinggi ini. Iya, ini 10 cm lebih kayaknya dok ya, kalau yang ini ya. Ini kayaknya bisa 15-17 cm. Sebetulnya aman tidak sih dok memakai sepatu high heels atau sepatu hak tinggi ini dok? Untuk semua sepatu, bukan hanya heels, nomor satu kita harus cari dulu ukuran yang pas untuk kita dok. Memang ada teknologi yang dilakukan supaya membuat pemakainya nyaman dok di sini. Banyak perempuan-perempuan yang kakinya lebih besar, sulit menemukan nomor yang pas, dia paksa tuh sama yang lebih kecil. Ya. Itu pasti resiko untuk cederanya, resiko untuk nggak nyamannya lebih tinggi dok pastinya. Karena memang secara teori, lebar sepatu itu sangat penting untuk menentukan apakah sepatu ini nyaman apa tidak. Jadi selain kita ukur panjangnya, ukur juga lebarnya. Tentu kaki dengan lebar-lebar yang lebih besar tentunya harus memiliki sepatu yang lebih besar juga lebarannya. Dicoba intinya. Dan dicobanya untuk sepatu tidak hanya dipakai jalan dok. Mungkin dokter bisa coba untuk jalan yang agak lebih cepat gitu. Oh, okay. Mungkin sedikit jalan berlari, cepat, ya? Jalan cepat gitu. Kenapa? Okay. Karena saat kita berjalan cepat, tekanan ke sepatu tersebut kan lebih tinggi. Kita bisa rasakan tuh dok. Misalnya nih, contohnya sepatu yang ini. Kalau dia tebal ke bawah, kita harus pastikan di dalamnya soalnya itu nyaman untuk kaki kita dok. Empuk gitu ya dok? Empuk, iya. Empuk. Tapi tidak bisa terlalu empuk juga, karena memang kalau terlalu empuk dia jadinya tidak stabil tuh sepatunya. Nah kalau di sini kita lihat sepatu ini kelihatan tebal tapi di dalamnya agak keras sebenarnya. Nah biasanya sepatu-sepatu seperti ini akan menimbulkan kaki yang memakai itu cepat lelah dok. Oh, iya, akibatnya apa? Ya 20 menit dipakai, 30 menit dipakai, kakinya udah mulai kerasa nggak enak tuh. Dia udah mulai merasa, aduh kapan dilepas ya ini sepatu ya, kapan dilepas ya ini sepatu. Nah itu adalah contoh sepatu yang tidak pas dan tidak nyaman untuk digunakan. Dok Hari, ini ada efek sampingnya tidak dok jika kita memakai sepatu heels wanita ya dok ya. Wanita memakai sepatu heels khususnya dalam waktu yang lama nih dok. Dan seberapa lama sih dok rekomendasi pemakaiannya? Efek samping ini kita bagi menjadi efek samping yang segera dan efek samping lanjutan. Efek samping segera, dan ini yang paling sering terjadi adalah cedera. Kalau kita belajar jalan yang nggak benar, kita cenderung gampang terjatuh ataupun terpleset ya kalau pakai sepatu ini. Nah, nomor satu yang harus dijaga di sini adalah harus pastikan sepatu kita punya alas yang baik dan juga menghindari cedera yang kepleset tersebut ya. Karena kalau terpleset, maka ankle kita bisa jadi cedera, mungkin sampai ada tulang yang retak, mungkin sampai ada ligamen yang sobek bisa terjadi tuh. Dan dari penelitian, sepatu yang memiliki tinggi makin tinggi, baik di bagian belakangnya ataupun di bagian depannya dok, itu memiliki resiko jatuh yang lebih tinggi. Jadi mungkin kalau kita bisanya 5 cm seperti yang dokter Sasa pakai sekarang, ya jangan dipaksakan yang 15 cm gitu. Kan tentunya resiko cederanya lebih tinggi. Resiko jangka panjangnya, kita punya beberapa kondisi lainnya. Yang paling sering adalah nyeri tumit biasanya. Nyeri tumit ya? Mungkin orang-orang sebutnya heel pain ya dok ya. Itu sering terjadi karena ya tadi, karena kita disuruh jinjit dalam waktu lama dan juga nyeri pada daerah ibu jari kaki. Bahkan pada beberapa kondisi, nah contohnya nih sepatu-sepatu yang ujungnya lancip ini nih, seperti yang dokter pakai sekarang, itu memaksa jempol jari kakinya untuk masuk ke dalam. Akibatnya ada kondisi bernama hallux valgus di mana jempol jari kaki masuk ke dalam, jadi membuat nyeri di situ dok. Bahkan kadang-kadang sampai bengkak tuh. Dokter Hari, nah ketika kita pakai sepatu hak tinggi, lalu udah mulai terasa nyeri nih dok, nah itu apa yang harus dilakukan dok? Betul-betul, dan sangat sering sekali dok ya, kalau kita pakai pasti rasa nyeri tuh. Nomor satu, dilepas dok, pasti ya. Kalau kita paksakan itu malah bikin tadi ada komplikasi-komplikasi lanjutan ya dok ya. Dilepas, cari tempat dokter bisa ngelepas, dilepaskan dari kaki kita, biarkan kaki kita bernafas dulu dok, biarkan kaki kita terbebas dulu tuh dari sepatunya. Dan kita bisa lakukan peregangan-peregangan ringan dok pada kaki kita nih. Nah setelah dilepas dok, hal pertama yang dokter lakukan cek dulu ada yang lecet nggak dok tuh. Kadang-kadang memang kalau kita pakai sepatu hak tinggi apalagi yang ukurannya nggak pas tadi dok, ada lecet, ada apa, nah itu harus kita bersihkan lukanya. Begitu dokter lepas, dokter bisa lakukan gerakan-gerakan ringan. Pertama dokter bisa lepas dulu sepatunya dok. Lepas. Lalu dokter bisa luruskan kakinya ke depan, telapak kakinya menghadap ke depan.
selurus-lurusnya dok, ke depan situ, ya, tarik ke belakang, luruskan lagi. Nah, ini lakukan berulang dok. Lakukan berulang, lakukan kurang lebih 10 kali sampai otot-otot betis kita dan otot paha kita terasa lebih rileks dok. Iya, ini terasa sih dok ke daerah betis, paha. Ya lebih enak ya dok ya. Nah, setelah itu dokter bisa putar kakinya ke dalam. Sini. Ya. Buat satu lingkaran dok, diputar gitu ya. 10 kali ke dalam, lalu 10 kali keluar. Nah, ini adalah pergangan-pergangan ringan yang dokter bisa lakukan. Setelah memakai sepatu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam, cukup lakukan 2-3 menit seperti ini, itu bisa mengurangi sakit dan cedera yang ditimbulkan oleh pemakaian sepatu tadi. Jadi dok. Jadi bukan hanya lepas saja, tapi peregangan seperti itu jadi diperlukan ya. Betul dok. Atau pilihan lainnya dok, kalau kita memang udah selesai nih, misalnya dokter sudah pulang sampai rumah, udah direnggangkan, masih berasa-berasa sakit, dokter bisa tekuk kakinya. Seperti tadi dok, bentuk kakinya tekuk ke atas. Oke, ya. Seperti ini. Ya, dokter tarik ujung jari kakinya ke atas, dan dokter bisa urut ringan nih di telapak kakinya. Berikan penekanan dari belakang sampai ke depan, okay. 10-15 kali. Ini ya. Ya. Oke. Ini berapa lama dok? Nah, 10-15 kali, habis itu sudah kita boleh pakai seperti boleh ini. Pakai lagi? Boleh pakai nah, lagi. Nah, maksimal dok. Pemakaian heels itu berapa lama dok? Nah, kalau kita bisa gunakan secara intermittent dok, intermittent tadi pakai lepas, sebenarnya dia mau dipakai dalam waktu 4-5 jam pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita memang dalam suatu acara khusus kita tidak bisa melepas, tidak disarankan untuk menggunakannya lebih dari 2 jam dok. Gitu. Tapi balik lagi ya dok ya, orang yang sudah terbiasa untuk pakai sepatu-sepatu seperti ini, pastinya bisa bertahan lebih lama dan otot-ototnya sudah lebih menyesuaikan. Ya. Tapi kalau kita memang pengguna yang hanya sewaktu-waktu, pas kondangan, ya. Pas wisuda, ya mungkin saran saya tadi jangan lebih dari 2 jam, kita lepas dulu ya, kita peregangan dulu. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Hari mengenai sepatu hak tinggi ya. Jadi kita tetap bisa memakai sepatu hak tinggi tapi asal dilakukan dengan aman. Saya Dr. Sabrina Raisa. Dan saya Dr. Hari Jonathan. Untuk Hidup Sehat Plus. Tahukah Anda bahwa 13,8% remaja urban di Indonesia berisiko untuk memiliki ide bunuh diri? Ternyata ada 4 dimensi yang bisa menjadi penyebab. Di antaranya adalah perasaan kesepian, perasaan tidak ada harapan, perasaan menjadi beban bagi sekitarnya, dan kemudian perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu. Nah, kita harus lebih aware dengan 4 penyebab munculnya risiko ide bunuh diri itu tadi. Saya Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa untuk Hidup Sehat Plus.